Jadwal dan agenda Timnas Indonesia sepanjang tahun 2023. Skuad Garuda Nusantara memiliki agenda pertandingan internasional secara berurutan. Timnas Indonesia U20 belum lama ini menyelesaikan Piala Asia U20 2023, namun hanya mengoleksi 4 poin dari 3 laga. Dengan hasil demikian, penampilan Timnas Indonesia U20 bisa dibilang baik di Uzbekistan kemarin. Hoki Caraka dan kawan-kawan mampu mengalahkan Suriah dan imbang melawan Uzbekistan. Namun hanya mereka kalah head-to-head dan selisih gol dari klasemen grup A Piala Asia U20. Sementara harapan Timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia U20 2023 sebagai tuan rumah hangus karena FIFA telah mencabut Indonesia jadi tuan rumah. Akan tetapi masih ada banyak agenda yang akan dijalani Timnas Indonesia hingga pengunjung tahun 2023 ini. Silakan simak apa saja agenda lengkap Timnas Indonesia selama tahun 2023 ini. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, alangkah baiknya teman-teman bantu channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, share, komen, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang menarik tentang dunia sepak bola. Agenda yang pertama di bulan April dan Juni. Timnas Indonesia bakal punya jadwal yang padat pada akhir bulan April hingga Juni 2023. Tim Merah Putih harus ekstra fokus agar bisa mendapat hasil maksimal di tengah jadwal yang padat. Agenda dimulai dari ajang SEA Games 2023 di Kamboja. Timnas Indonesia U22 berada di grup A bersama tuan rumah Kamboja, Myanmar, Filipina, dan Timur Leste. Lalu setelah itu, skuad Garuda memiliki agenda FIFA Matchday pada tanggal 12-20 Juni 2023. Agenda yang kedua yaitu bulan September. Pada bulan September 2023, Indonesia bakal punya agenda FIFA Matchday yang digelar pada 4-12 September 2023. Agenda FIFA Matchday kali ini sangat penting karena bisa jadi pemanasan sebelum tampil di putaran ke-1 kualifikasi Piala Dunia 2026. Lalu di bulan yang sama ketemu Asian Games di Hangzhou. Asian Games 2023 rencananya digelar pada 23 September hingga 8 Oktober 2023. Agenda yang ketiga di bulan November. Agenda Timnas Indonesia akan ditutup setelah menjalani pertandingan FIFA Matchday lagi pada 13 hingga 21 November 2023. Bagi Timnas Indonesia, agenda ini adalah pertandingan yang sangat penting untuk bisa menutup tahun dengan hasil yang memuaskan. Selain agenda di atas, masih ada beberapa agenda lain yang mungkin melibatkan Timnas Indonesia seperti Piala AFF. Karena sampai saat ini Piala AFF belum mengumumkan jadwal dan agenda Piala AFF di semua kelompok umur, baik U16, U20, dan Piala AFF U23. Itulah agenda lengkap Timnas Indonesia selama tahun 2023 ini. Sampai di sini dulu informasi dari saya dan terima kasih sudah tonton video ini sampai habis. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.